sekarang kita mau main Never Have I Ever. Itu jadi tekniknya kita bakal dibacain pertanyaannya dan kita bakal langsung jawab. Jadi pernah atau enggak ya? Iya, pernah atau enggak. Nah, kalau misalnya pernah tuh kita bakal tangan kita tuh bakal kayak gini. Gini semua. Jadi ini tandanya kita pernah, tapi kalau enggak pernah kita bakal kayak gini, tepal gitu. Ini enggak pernah gitu ya. Oke. Okay. Okay, lanjut langsung ya. Mulai. Langsung mulai aja. Tanya yang pertama. Wah, wah serius? Aku nyantek nggak pernah, tapi kerja sama pernah. Wah, oh iya beda. Aku nggak pernah lihat gitu, aku nggak pernah. Oh iya, kita kerja sama dong. Kalau gitu mah? Aku pernah. Kalau ngelihat mah? Aku nggak pernah. Kalau kerja sama. Boleh ceritain nggak? Boleh dikasih tahu nggak? Bisa pernahnya apa? Jadi bisa tahu. Kerja sama saling menyontek udah. Aneh banget. Kalau aku tuh gini, kan lagi ulangan nih. Terus ada teman di situ, jadi nanti ngode misalnya kalau bilang nomor 2 gini, nanti dia kalau dia tahu dia ngasih. Tapi kan sama kalau dia nggak tahu dia gini ya. Iya, tapi kan sama aja ngelihat pekerjaan teman. Ya berarti sama dong, Cicely ya gini dong berarti. Berarti dia pernah kerja sama berarti ya. Tapi kita semua sama. Tapi aku tuh nggak pernah kayak yang gini nih. Iya, aku juga nggak pernah yang gitu. Ya barter lah intinya, kan harus saling menguntungkan, jadi kita barter. Biasa lah ya. Ya masa sekolah lah ya. Pertanyaan kedua. Pernah nggak sih emang ngomong kita nggak pernah berantem gitu? Kita berantemin apa sih? Nah, maksudnya kayak bete-betean aja. Kayak masalah nggak penting gitu, misalnya makanan atau apa. Oh iya, iya. Debat-debat. Nggak berantem sih kita sebenarnya. Iya, kita berantem sih, makanya penjelasan kita berantem. Cuman kayak debat kayak, ya mendingan gini lah, gini lah. Atau nggak kita paling kayak bete-betean. Atau nggak sih, inilah kan nggak juga nggak. Jadi kayak, kita gini aja guys. Kayak setengah ya. Bete-betean sih kita mah, tapi nggak lebih dari berapa sehari juga langsung baikan. Oh, kalau misalnya bisa jadi kayak gini ya? Nggak bisa sih, nggak ada. Ada. Lanjut. Oh, males. Ya ngapain juga? Nggak bisa, nolong. Anda mau diwan. Kayak itu. Makan sebelah kayaknya udah kesel kalau sambil kayang. Maksudnya unfaedah sekali gitu. Taunya aku pernah. Gak. Itu orang gabut banget sih, swear. Jangan-jangan kamu yang ngasih pertanyaan. Aku pernahnya makan seblak sambil lompat-lompat. Itu juga asli. Gabut banget iya. Sih, asli. Gak, itu challenge, dapet dare gitu. Jadi aku pas makan, dan kebetulan seblak. Pinter ya dia ya. Lanjut. Skip. Pernah. Ya ampun. Pastilah. Kita pengen langsung. Kita pengen langsung. Bener banget. Cuman karena keadaan sekarang aja, jadi masih digital. Kalau misalnya udah bisa mah langsung ya Dan ya, setiap hari. Setiap hari kita ketemu. Setiap hari, tiap malam, tiap jam. Lanjut. Gajah kejadian anak nakal. Aku di kalau di sekolah juga. Enggak, lu pasti lu. Bukan gua. Enggak. Aku lu kan biasa itu kayak satu-satunya enggak bersuara. Diem diem aja kan. Iya. Siapa sih pasti lu ya. Enggak tiba-tiba gini lagi diem terus. Woi, kok bau ya? Iya. Kamu gitu ya. Disoe. Kayaknya pernah nih. Tapi sama kalian. Kayak berasa paling aku paling di, aku juga di kelas gitu kayak. Kalau sama kalian aku mah kita kayaknya baunya bau di mana sih? Kalau sama kita mah belak-belakan ya. Iya. Woi, gue kentut. Aku mau kentut. Kita mah memang sudah aku mau kentut, aku enggak pernah bunyi. Jadi pasti selalu bau. Jadi iya aja. Aku enggak pernah bunyi. Jadi pasti aku selalu menyalahkan orang kayak yuk. Ngapain sih kentut di sini gitu? Yeah. Padahal aku kan kesel banget. Lanjut. Itu pasti pernah. Sehari-hari. Aku beneran tiap hari kalau nggak ada kejeduk atau nggak ada jatuh atau nggak ada kena apapun barang, kayak itu nggak mungkin. Rutinitas sih. Iya. Udah kayak kalau tiap hari kalau nggak ada yang biru di badan aku itu nggak mungkin. Ya, jadi kalau nggak kejeduk tuh kayak malah menjedukan diri gitu. Iya. Aku nggak kejeduk hari ini. Si kita kan waktu saksi kan. Iya. Dia di kamar kan. Kita di depan terus dia dari kamar yang satu kan. Dia riuh bisa. Lagi jalan. Ci, manggil kan, manggil Cici kan. Aku mau kamar mereka. Duk. Tau gak, itu aku kejedut. Pintu kamar keluar.
Jadi aku dari pintu kamar aku mau keluar, dak kena ini pintu. Belok ke sini, ada meja yang di bawah TV. Dak kena paha. Lagi mau jalan gini mau masuk ke pintu. Ya. Yeah. Mau masuk ke kamar mereka, kena lagi gangguan pintu. Dak. Mau keranjang, kena keranjang dak 4 kali. Jadi bak 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 bak. Jadi kalau misalnya setiap Cabel manggil pasti selalu ada beat gitu. Ya. Dak 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 dak. Terbakar jadi drummer saya. Lanjut lanjut lanjut. Sering. Dua hari. Sering juga sih. Enggak cuma sehari malah aku mah. Iya, aku juga 2 hari. Aku juga pernah. Semua gini tadi. Cuma pernah lah. Enggak lanjut lah, lanjut lah. Enggak usah dibahas ya. Bisa dibahas ya. Hah, maksud salah pakai baju gimana maksudnya? Kalau misalnya, misalnya orang-orang pada pakai casual terus kita hip hop sendiri atau gimana gitu. Waktu seragam sekolah aku mah. Pernah ya. Selalu sih. Pernah lah. Enggak salah terus ya, sih. Ya, pasti itu kesalahan yang wajar. Pasti. Dah, lanjut. Hah? 1, 2, 3. Aneh sih itu. Kurang kerjaan banget. Itu rasanya gimana mau tahu aja sih aku. Aneh banget gak sih? Gak tau, udah lah, gak tau. Gak mau, gak mau tau rasanya gitu. Jatuh dari motor ya? Enggak lah, Cici enggak. Enggak sih, aku gak pernah. Aku pernah dan bukan salahku. Jadi salah aku siapa? Tuh dulu baru. Salahmu. Enggak. Dulu jatuh pas lagi ya? Jatuh yang bener-bener deblak gitu. Jatuh, iya jatuh. Jatuh yang sampe robek misalnya. Enggak gitu, enggak. Yang penting jatuh. Oh, jatuh mah kecelakaan. Iya. Aku pernah jatuh. Berarti kalau misalnya motor pasir. Aku pernah jelaskan nih. Terus gubrak, itu jatuh. Jatuh. Ya, enggak, itu terbang sih kayaknya. Lebih ke melayang gitu sih kayaknya ya. Ya jadi aku dulu pas kecil mau ke warung diantarin sama ada di rumahku kayak supir gitu diantarin pakai motor. Pas pulang-pulang nabrak tiang listrik terus jatuh, akunya jatuh, dianya enggak. Ya emang kalau dibonceng gitu. Iya, dibonceng yang nyetir kita pasti lebih aman. Yang nyetirnya dia. Gini cuman jatuh kan, dia jatuhnya tuh gini. Kayaknya dia sengaja jatuh bel. Gua pengen jatuh sekarang juga. Aku masih kecil lah, masih 2 cm. Lanjut. Embryo, embryo. Lanjut. Pernah aku. Aku tuh lagi main. Aku bener lagi main sama teman-teman. Enggak lagi main. Main yuk guys, umpet-umpetan. Diumpetin lah itu. Gimana ya tadi ngumpetinnya? Jadi kakak jadi main dah itu beres sampai ngumpetin barang doang. Kakak jadi lanjutannya enggak ada. Aku juga kayak udah aja lupa enggak tahu di mana. Harus beneran dicari-cari ya. Tapi beneran ngumpetin Cici yang ngumpetin, iya. Tapi Cici yang lupa. Iya. Ya. Ini bakal pain asli. Lanjut. Lah, bukan benar. Itu mata. Bonus. Satu, lupa dua, gitu. Apa sih pertanyaannya? Enggak kita. Jangan mereka berdua lah, udah lah, enggak tahu. Oh enggak, dia mah cuma jarang keramas. Ya, tapi sama aja lah. Soalnya rambutnya bagus. Iya. Ya pokoknya antara mereka berdua lah kita. Oh iya tahu. Iya, waktu itu pada gak mandi. Waktu ke waktu itu kemana? Waktu pagi-pagi. Ya aku bilang kan iya. Mama dingin, aku tremor, tremor. Kalau mau pergi aku pasti mandi. Kalau misalnya pasti. Cuma di rumah doang bisa gak mandi. Aku di rumah juga mandi. Enggak, aku mah kalau misalkan malam mama udah mandi, besok pagi kan baru cuma bangun doang kan. Cuman bangun doang mah kan kagak kotor atuh. Iya, tapi kan tetap aja enak. Tapi aku yang lengket aja dari tidur. Sama merasa lengket. Enggak sih, lanjut. Ya udah lanjut lah. Aku suka malah. Aku pernah. Aku enggak suka yang bau. Aku juga enggak suka. Aku suka banget nget-nget kayak kentang. Aku pernah rasanya. Pernah doang enggak. Oh, teksturnya kayak kentang. Oh iya, sumpah. Tetap enggak suka. Tapi ke mulutnya jadi gimana? Jadi wangi stroberi. Jadi biasa aja weh gitu makan aja. Cici suka? Enggak sih, cuman pernah enak nyobain. Apalagi kalau pakai garam, pakai sambal. Aku cuma nyobain pete doang, habis itu enggak mau. Enak pete juga naik. Enak bisa makannya teh. Pete enak. Suka aja pete juga enak. Yang sama pete enak, sama terong enak, sama semua makanan enak. Terong enggak enak, pete enggak enak, jengkol enak. Enak, apalagi pete, makan pete enak. Aku mah enggak mau akui pete, tapi jengkol belum pernah nyoba. Pete enggak enak. Kalau kamu suka pete, harus kamu suka jengkol, soalnya pete lebih bau. Jadi kita pulang dari sini mau makan pete jengkol. Di Punsut ya. Udah aku capek ikut debat. Ayo.
gemeter gak pernah sih? Pernah lah pasti. Tiba-tiba kepotong segini. Cuman segini nih. Aku sering insecure. Aku insecure mah kayaknya kan pasti aku sih semua orang pernah. Semua orang pasti pernah lah. Even itu orang yang tercantik sedunia kayak aku. Kayak itu pasti pernah gitu loh. Kalau orang ngomong kayak gini aku gak insecure. Enggak, aku gak insecure. Aku gak insecure dengan dia. Bercanda. Maksudnya kayak semua orang pasti pernah insecure. Yeah. Pasti dari kayak misalnya soalnya aku insecure sama Chelsea, aku insecure sama Abel, aku insecure sama ini. Emang pasti iya pernah sih, ada, iya kan? Pernah ada. Dari kita bukan ke orang lain aja, ke member-member sendiri pasti pernah lah. Benar. Ih, si Shella suaranya bagus. Karena maksudnya siapa orang tuh pasti punya bakat dan kelebihannya masing-masing. Iya, dan punya kekurangannya juga. Nah, jadi biasanya pasti kita ngebandinginnya sama yang orang lain tuh lebih gitu. Jadi iya, kayak padahal kita juga kita punya kelebihan masing-masing gitu, Pak. Iya. Harusnya enggak boleh kayak gitu ya. Lanjut. Star be bijak. Lanjut. Aku bingung. Ada mama aku di belakang kamera. Tidak. Gini ada mama aku, kalau nggak ada mah santuy gitu. Ada mama aku. Aku tuh pernah cuma ngomong, jadi kan ngambil tapi ngomong. Iya tetap ngambil. Mau jujur mau enggak? Ya tetap ngambil kan? Iya maksudnya ngambil. Kalau ngambil mah ya tuh ya emang dikasih uang jajan lah. Enggak beda ngambil sendiri. Misalnya kita yang emang megang dompet. Kalau ngomong mah itu wajar, kalau enggak ngomong kayak misalnya kayak ngambil dulu terus baru udah dipakai jajan baru ngomong atau kalau mama ngambil terus kok pas itu mama baru ngomong, "Mi tadi aku ngambil 100.000" gitu. Iya sih, aku juga pakai dulu baru. Iya, itu sama dong. Iya sama aja kan ngambil dulu belum dikasih. Kalau dikasih kan emang nih, kamu uang jajan buat bulan ini segini, jangan jajan terus habis. Kalau aku mah itu tuh emang dikasih kewajiban kok, kita tiba-tiba minta ambil, minta lebih kan ya. Aku ngambilin juga pas kecil kayaknya mah. Iya, aku juga pas kecil. Aku mah palingan minta. Pas kecil ya. 20.000 kayaknya mah. Jadi aku mah palingan minta dulu, jadi mau jajan terus ambilin dompet terus ngasihin aja. Jadi tapi diambilnya sama orang tua, sama mami. Kalau aku mah ngambil sendiri tapi terus bilang gitu. Enggak, ya aku dijajanin dulu gitu dah gimana. Ya udah. Ya oke. Dijajanin dulu. Tapi intinya orang tua kita tahu walaupun kita ngambil pasti tahu. Gitu. Buktinya ada mamahnya Ci Abel. Iya aja. Yeay. Kita udah beres. Yeah. Jadi tadi kita udah jawabin pertanyaan kalian, totalnya ada 15. Nanti kalau kalian kaki 15. Nanti kalau kalian mau kita untuk menjawab-jawabin lagi pertanyaan kalian atau ada challenge-challenge lagi dari kalian nih, kita harus bikin video apa, bisa langsung komen di komenan di bawah. Jangan lupa juga buat kalian subscribe YouTube baru kita karena kita benar-benar aktifnya di YouTube yang ini. Jangan lupa juga like, comment, dan subscribe. And share. And loncengnya. Thank you. Bye-bye. Bye-bye. Aduh.